Shalom. Sampailah kita di minggu ketiga dari bulan September. Apa kabar gereja Tuhan? Saya yakin kebaikan Tuhan dan perkenanan Tuhan selalu menyertai kita. Amin sis, pastinya dong. Langsung aja berikut ini kita sampaikan beberapa update gereja hanya di dalam Tanjung Duren Update. Dari Diakonia, kita ada pelayanan study club, yaitu program bimbingan belajar dari para sukarelawan. Dan untuk anak-anak lingkungan sekitar dari keluarga yang tidak mampu, dari lintas denominasi dan bahkan agama. Gereja saat ini memiliki program pelayanan study club. Study club adalah bimbingan kelompok belajar di luar jam sekolah. Yang dipandu oleh beberapa staf pengajar sukarelawan, Study Club terbuka untuk semua anak dari masyarakat lintas denominasi dan agama. Diadakan secara berkala dalam tiap minggunya dengan biaya yang sangat murah. Berikut ini dariku. Apaan tuh? Apakah Anda sudah Tentu saja, pastinya sudah dong. Nah, untuk Anda yang masih baru di sini, kami tentunya ingin mengenal Anda lebih lagi. Kami menyambut Anda di dalam komunitas cool. Di dalam cool, kita bisa berkenalan, ngobrol, sharing, dan bertumbuh bersama. Untuk info tentang komunitas ini, dapat dilihat langsung di papan pengumuman di hallway gereja. Mari makin dipakai Tuhan di bidang multimedia. Dibuka pelayanan Soundman. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Aryo atau Fendi. Training disediakan. Itu saja update dari kami. Sebelum tutup dengan klip liputan event Bahasa Sekolah Minggu, Anda juga bisa lihat info lengkap di Warta Jemaat, gbitanjungduren.com, Facebook, dan Twitter. Atau bahkan bisa langsung bertanya ke Asyir di dekat Anda. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Ini dia dari Sekolah Minggu. Hai Om Tante dan teman-teman. Sekolah Minggu kita baru-baru ini mengadakan kenaikan kelas. Setelah setahun kita Sekolah Minggu, akhirnya ada kenaikan kelas. Dan tentu saja menyenangkan karena juga ada burger dengan bermacam-macam hadiah dari mainan, makanan, dan minuman. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai jumpa di Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati.